Tapi kalau untuk mobil yang di sebelah saya ini bisa bawa pulang dengan bayar cuma 5 juta. Atau nggak pakai bayar, langsung bawa pulang bisa. DP 0% itu ya? DP 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mas info-info seputar otomotif. Hari ini saya main agak jauh nih, kebetulan saya lagi di showroom Wuling, tepatnya di Wuling Pondok Wangi, Parung Bogor ya. Nah, seperti biasa saya juga nggak sendiri ya, kali ini ditemani sama salah satu sales counternya. Mungkin buat Bapak Ibu yang belum kenal, boleh dikenalkan diri dulu, Kak. Terima kasih Mas Pras. Halo teman-teman, salam kenal. Saya dengan Indri, saya dari Wuling Lebak Wangi. Bagi teman-teman yang mau cari mobil baru, khususnya Wuling, bisa hubungin saya di nomor telepon di 0821-2360-6102. Bagi teman-teman yang mau langsung datang, bisa langsung ke alamat kami, yaitu Jalan Raya Parung di kilometer 35, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Lebih tepatnya itu di samping sekolah SOU, School of Universe. Deket banget dari situ sebelah-sebelahan. Dengan Kak Indri, salah satu sales marketing dari Wuling Kumala Lebak Wangi. Nah ini showroomnya saya lihat cukup besar ya Kak ya? Iya betul. Dan kayaknya baru juga ya? Baru. First bulan ini pertanggal 1 Maret ini grand openingnya. Jadi fresh banget ya. Fresh banget. Harusnya fresh. Banyak promonya ya. Pastinya Mas. Nah, ini melayani apa aja di Wuling Lebak Wangi ini? Untuk di Wuling Lebak Wangi kita melayani sales, service dan spare part. Jadi teman-teman kalau yang mau service udah punya mobil Wuling bisa ke sini. Alamat ada di bawah ini. Jadi lengkap ya, selain lengkap. Penjualan bisa cash kredit tukar tambah. Betul. Juga kalau mau service aja bisa datang ke Wuling Lebak Wangi ya. Betul Mas. Nah, kalau mau di bantu untuk booking servisnya juga nggak usah repot-repot ya. Bisa. Cukup WA nomornya Kak Indri yang ada di bawah aja bisa dibantu. Betul, ya Kak ya. Betul. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot kalau cari bengkel Wuling di mana, di sini sudah ada, tinggal hubungin Kak Indri aja, nomornya ada di bawah. Betul. Nah, ngomongin tadi Kak, promo nih. Kan promo. Ini baru harusnya grand opening tuh kan biasanya promonya banyak gitu. Pasti. Nah, ada promo apa ini di Wuling Lebak Wangi? Pasti banyak banget promonya, khusus untuk pembelian bulan Maret nih Mas Pras. Kita masih ada promo grand opening. Itu pembelian dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Maret. Itu banyak, ada voucher cashback 10 juta, voucher free cicilan 2 bulan dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Khusus untuk pembelian sampai DO di akhir Maret ini. Tapi kalau untuk mobil yang di sebelah saya ini bisa bawa pulang dengan bayar cuma 5 juta atau nggak pakai bayar, langsung bawa pulang bisa. DP 0% itu ya? DP 0%, tapi okay. Syarat dan ketentuan berlaku ya Mas Pras ya. Oke, okay. Siap. Ada apa lagi selain ini Kak? Kita banyak di sini unit lengkap, ada Convero juga bisa bawa pulang dengan DP 5 jutaan, atau ada Cortez mobil family, atau juga ada Almas, dan yang terbaru medium SUV yaitu ada Alves, dan mulai harganya sekitar 200 jutaan up to ya. Itu promonya dengan DP 10%, itu cuma bayar 20 jutaan aja. Luar biasa sekali ya, jadi lengkap ya, karena masih lengkap. Ada promo grand opening. Nah, masih tadi ada cashback tambahan 10 juta itu okay. Di luar dari diskon utamanya ya? Di luar dari diskon jadi, utamanya. Jadi diskon tambahan teman-teman, jadi diskon sudah dapat tambahan. Diskon terbaik ya, promo mudik lebaran, plus ditambah lagi karena ada promo grand opening, tambah lagi 10 juta tambah ya. Tambah lagi 10 juta. Plus ada voucher-voucher yang lain-lain voucher-voucher lagi. Yang nah, lain mumpung lagi. Masih ada nih, masih di bulan Maret, buruan yang cari mobil Wuling nih, langsung hubungin Kak Indri ya, nomornya ada di bawah. Oke. Okay. Nah, ngomongin promo sudah nggak ragu lagi. Nah, Kak Indri, kalau ada yang ragu-ragu sama mobilnya, pengen cobain dulu gitu ya, pengen test drive gitu, ini bisa? Bisa banget. Bisa banget. Jadi kalau teman-teman yang sibuk,
yang nggak bisa datang ke showroom, saya bisa bawakan unitnya langsung. Mau ke kantor, mau ke rumah, kita bawain langsung. Atau bagi teman-teman yang emang pengen ngelihat langsung unitnya, bisa langsung ke showroom. Jadi ya, fleksibel ya. Flexible. Bisa Kak Indri yang datang ke rumah customer. Betul. Atau customer datang ke showroom ya. Betul, Mas. Tentunya kalau bisa datang ke showroom, bisa banyak yang dicobain karena mobilnya lengkap. Beda kalau dibawain ke rumah, hanya mobil yang dipesan aja ya. Betul. Jadi komplit banget ya, selain promonya menarik, bisa test drive gratis juga. Jadi langsung aja cari Wuling, hubungin Kak Indri, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya kita juga akan membongkar unit ya, dan kali ini kita akan membongkar dua unit sekaligus. Di sini ada Wuling REV 2023 ya, tapi ini berbeda tipe, di mana di sana ada tipe standarnya dan ada tipe longnya ya. Dengan harganya kalau nggak salah sekitar 56.500 bedanya. Nah, kira-kira seperti apa perbandingan fitur-fitur dan juga spek lengkapnya? Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Oke, langsung aja kita mulai bongkar. Seperti biasa, kita awali dari depannya terlebih dahulu. Kita bandingkan ya. Untuk harganya sendiri, ini selisihnya sekitar 56.500 ya. Untuk dari yang standar, kalau mau ke yang tipe longnya. Nah, untuk perbedaannya kita lihat ya. Untuk wipernya sama ya, dua kanan-kiri. Dan untuk perbedaannya di list garnish ornamennya ini ya. Untuk yang tipe standar, dia garnishnya warna black glossy, ada list chrome juga. Tapi belum dilengkapi dengan lampu DRL atau lampu senja yang panjang ya. Dan untuk logo Wuling di tengahnya, ini juga dia tidak menyala. Lalu kita bandingkan dengan yang tipe long. Di sini ada garnish berwarna black glossy juga dan ada list chrome juga. Tapi dia sudah dilengkapi dengan lampu DRL atau lampu senja juga yang modelnya string panjang dari kanan ke kiri. Dan dia juga ada list warna biru juga ya. Jadi tampak lebih elegan. Dan untuk logo Wulingnya ini juga dia sudah bisa menyala saat lampu senjanya dinyalakan. Lalu di tengahnya juga di sini dilengkapi dengan kamera depan. Jadi untuk yang tipe long dia ada kamera depan dan kamera belakang. Lalu perbedaan yang lain kita lihat. Untuk lampunya ya, lampu utamanya untuk yang tipe standar, dia menggunakan bohlam halogen untuk lampu senja dan juga lampu utamanya, serta lampu sennya juga masih bohlam halogen yang ada di bawahnya. Lalu kita bandingkan untuk yang tipe long, dia sudah menggunakan LED proyektor ya, ada dua mata lampu atas dan bawah. Dan untuk lampu sennya dia juga sudah LED. Lalu untuk bagian bumper bawahnya ini tidak ada perbedaan ya, jadi dia ada warna black dove di bagian kanan kiri dan atas tengahnya. Dan di bawahnya, di tengah dia di finishing warna putih. Dan di atasnya ada rongga terbuka yang di finishing warna black dove. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior depan dari Wuling REV yang standar. Dan ini adalah tampak depan dari Wuling REV yang tipe long ya. Dan ini adalah perbandingan antara keduanya. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesinnya karena EV tentunya dibekali dengan mesin listrik ya, baik yang tipe standar ataupun tipe long. Tapi ini untuk kapasitas baterainya ini ada perbedaan. Dimana untuk yang standar dia dibekali dengan baterai 17.3 kWh 115 volt ya, dengan jarak tempuh maksimal 200 km dengan pengecasan sekitar 8,5 jam ya. Sedangkan untuk yang tipe long dia memang lebih besar untuk kapasitas baterainya, yaitu 26.7 kWh 115 volt dengan jarak tempuh sampai 300 km dan dia juga sudah ada mode fast charging-nya. Jadi dia cukup 4 jam aja untuk ngecasnya. Jadi dari sini cukup berbeda ya. Dan yang menarik untuk ngecasnya itu berada di depan gini ya, atau di hidungnya ya. Untuk membukanya juga simple, tinggal tekan aja dia bisa dibuka ya. Jadi ngecasnya dari sini. Untuk yang standar sekali lagi sekitar 8,5 jam, dan untuk yang long dia 4 jam ya, jadi lebih cepat yang long ya. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya, kita mulai dari kaki-kakinya ya. Kita lihat untuk model desain dari velgnya, ini sama tidak ada perbedaan. R12 dengan profil ban 145/70 ya, velgnya masih standar tapi sudah mendapatkan penutup atau wheel cap yang tampak lucu juga ya. Dan secara ban ini memang kecil tapi dia justru malah lebih pas dengan model dari mobilnya ya. Dan untuk yang tipe standar dia dilengkapi dengan ABS aja, sedangkan untuk yang tipe long dia sudah ditambahkan VSC dan juga hill start assist, jadi lebih aman
saat ditanjakan juga. Kemudian di atas kita lihat untuk spionnya, untuk yang tipe standar ini di finishing warna black glossy ya untuk covernya, tapi dia belum bisa diatur elektrik baik untuk spion ataupun untuk dilipat juga belum bisa. Lalu untuk yang tipe long, dia juga sama warna black glossy, tapi pengaturan kacanya sudah elektrik, tapi juga sama belum bisa dilipat otomatis. Lalu kita lihat di atas, ini juga dia modelnya sama-sama two-tone, jadi warna atapnya itu selalu hitam glossy gini ya. Dan untuk handle pintunya tidak ada perbedaan, dia modelnya model jungkit sebenarnya, tapi dia vertikal ke atas yang di finishing warna chrome ya. Tapi untuk yang tipe long, dia sudah ada akses smart entry-nya ya, karena kuncinya sudah keyless, sedangkan kalau yang tipe standar, dia masih kunci colok. Lalu untuk roda belakangnya, ini tidak ada perbedaan dengan depannya secara ukuran dan velg. Dan untuk pengeremnya, untuk yang tipe standar, roda belakangnya masih rem tromol, dan untuk yang tipe long, dia sudah rem yang cakram di roda belakangnya. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior samping dari Wuling REV tipe standar, dan ini adalah tampak samping dari Wuling REV tipe long. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior belakangnya. Kita lihat dari atas, ini baik yang tipe standar ataupun yang long, ini di atas dia sama-sama ada bodi yang menonjol, jadi seolah-olah dia ada roof spoilernya ya, berwarna black glossy, dan dua-duanya juga sudah dilengkapi dengan kaca yang defogger. Lalu kita lihat untuk garnish ornamen tengahnya, ini untuk list yang di bagian tipe standar, dia ada list warna merah, tapi dia belum nyala lampu ya. Di tengahnya juga ada logo Wuling berwarna chrome, dan di tengahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang. Lalu berbeda dengan yang tipe standar, untuk yang long, ini dia sudah ada nyala lampu panjang ya untuk lampu belakangnya. Di tengahnya sama ada logo Wuling, ada list berwarna chrome juga ya, serta di bawahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang. Lalu untuk perbedaan yang lainnya ada di lampunya ya. Untuk yang tipe standar, untuk lampu belakang, lampu rem, lampu sen, itu semuanya masih bohlam halogen. Sedangkan untuk yang tipe long, untuk lampu belakang, lampu mundur, lampu sen, semuanya sudah LED. Lalu di bawah sama-sama dilengkapi dengan dua lampu reflektor kanan-kiri ya. Ini sama standar. Dan di tengahnya dia juga sama-sama dilengkapi dengan dua titik parkir sensor. Jadi baik yang standar ataupun long, selain ada kamera juga ditambahkan dua titik parkir sensor untuk keamanan saat kita mundur. Lalu kita lihat untuk model bumper bawahnya, ini tidak ada perbedaan ya. Jadi kanan kiri dan atas dia ada ornamen warna black dove, kemudian di tengahnya dia di finishing sewarna body ya. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior belakang dari Wuling REV tipe standar. Dan ini adalah eksterior belakang dari Wuling REV yang tipe long, dan ini adalah perbandingan antara keduanya. Untuk kuncinya, untuk yang Wuling REV yang standar, ini dia masih model remote kayak gini, tapi dia masih pakai anak kunci ya, atau model kunci colok. Nah, di sini ada tombol lock, ada tombol unlock, dan juga untuk membuka bagasi juga ya. Dan kita saat lock, dia nyala lampu sen pada spionnya, dan saat kita unlock, dia juga nyala lampu sen. Nah, karena ini masih colok, jadi untuk membukanya kita harus selalu keluarkan remote ya. Kita tekan tombol-tombol yang di sini. Oke, kita buka. Kita lihat interior dalamnya. Nah, untuk kuncinya dia lebih slim ya untuk yang tipe long ini, karena sudah keyless, modelnya kayak apa ya, kotak gitu ya, atau trapesium gitu. Kemudian di sini dia ada logo Wuling, dan dia ada tombol lock dan unlock serta untuk membuka bagasinya. Dan ini sudah keyless ya, jadi sebenarnya kita nggak perlu keluarkan kunci, cukup dikantongin atau dibawa aja ya, di tas atau yang penting di badan kita. Kemudian kita bawa kuncinya mendekat, di sini ada tombol, kita tekan. Dia sudah bisa mengunci ya, dan nyala lampu sen juga saat dikunci. Dan kita juga bisa membuka ya, dan saat kita buka nyala lampu sen juga ya. Tapi tidak bisa terlipat otomatis karena belum auto folding. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trimnya kita lihat untuk yang standar, dia didominasi warna abu-abu ya, dengan bahan hard plastik semuanya, termasuk di bagian sininya dekat armrestnya ini juga bahan hard plastik
warna broken white atau putih agak abu-abu gitu ya. Kemudian di sini ada laci kecil terbuka di bagian atas dan ini di finishing warna putih mutiara. Dan di sini juga ada warna putih mutiara lagi dan handle pintunya juga sudah dilapis chrome. Lalu di sini ada tweeter atau speaker tambahan, di bawah juga ada speaker utamanya ya. Kemudian ada cup holder, kemudian lacinya dia panjang banget ya, dari depan sampai belakang ini laci semuanya. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam untuk dashboardnya ini dia kelihatan sangat clean dan juga elegan ya, karena didominasi warna abu-abu di atas, kemudian di tengahnya dia warna putih ya dan campuran broken white juga. Lalu kita lihat di bagian kanan ini dia ada kisi-kisi AC-nya ya, sebelah kanan ada lapisan chrome-nya dan di bagian sini juga ada lapisan warna putih mutiara atau putih glossy dan ada tempat penyimpanan terbuka. Lalu di sini dia ada manual leveling ya. Dan kita lihat di bawah tentunya ada gas dan rem saja karena Wuling REV hanya ada pilihan matic aja, tidak ada manualnya. Kemudian untuk bahan joknya yang tipe standar ini dia masih dilapis bahan fabric atau kain ya. Dia warnanya juga putih agak ke abu-abu gitu. Kemudian untuk sandarannya dia pengaturannya manual dan untuk maju mundurnya juga manual ya. Dan belum ada untuk pengaturan ketinggian jok, jadi joknya fix kayak gini nggak bisa diatur naik turunnya. Kemudian untuk setirnya ini modelnya dia dua spoke aja ya. Kanan kiri kayak gini palangnya. Kemudian di bagian kanan kiri ada lapisan warna putih mutiara ya. Di tengah juga ada lingkaran putih mutiara juga. Dan di tengahnya ada logo Wuling berwarna chrome dan dilengkapi dengan airbag. Di sebelah kanan di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan audio suite controlnya ya. Dan di sini dia ada pengaturan untuk MID-nya. Lalu untuk setirnya ini dia nggak bisa diapa-apain ya. Jadi fix kayak gini. Dan untuk yang standar juga belum ada lapisan kulit. Sekarang kita nyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin karena kuncinya masih colok, jadi kita colok aja ya. Kuncinya dia di sebelah kanan. Nah, saat nyala mobil listrik gak ada suara ya. Jadi kayak gini, benar-benar gak nyala mesin sama sekali. Hanya kita ada dengar bunyi AC aja ya. Secara otomatis AC-nya tadi sudah dinyalakan. Dan kita lihat tampilan dari speedometernya, dia menyatu dengan head unit audionya ya. Jadi di sini dia juga ada tampilan radio FM gitu ya, karena memang head unitnya menyatu. Jadi untuk yang tipe standar ini, terus di tengah juga dia ada indikator untuk animasi mobil. Kalau pintunya dia terbuka, dia ada gambar terbuka juga. Kemudian yang lainnya dia ada kilometer, kemudian ada untuk isi baterainya ya, 53% lagi. Di situ ada kilometer yang sudah ditempuh, ada auto trip juga. Kemudian ada AC juga ya di bawah sini. Kemudian di sampingnya untuk power mode dan eco mode ya, atau normal mode di situ. Lalu head unitnya jadi pengaturannya di sini ya. Mau mode apa di sini nih untuk radio, jadi dia nggak bisa video. Dan di sini juga dia ada mode perintah suara juga ya. Caranya begini, di kanan ini ada tombol ya, kita tekan. Matikan AC. Oke, mematikan AC. Nah, jadi dia bisa kita perintah untuk matikan AC, nyalain AC, atau ganti radio, nyalain radio gitu ya. Jadi cukup menarik sih. Dan kalau kita rubah ke R ya, dia juga bisa menampilkan kamera belakangnya ya, di bagian sini langsung jadinya. Dan kilometernya tetap kelihatan di sini. Gitu. Oke, cukup menarik. Kita ke tengah. Di tengah, di sini dia tidak ada head unit lagi ya, karena dia menyatu tadi di sana, karena memang belum ada layar touchscreen untuk menonton video. Dan di sini hanya ada AC aja ya, yang di finishing warna silver atau chrome di sini. Kemudian di bawahnya ada pengaturan AC-nya ya. Di sini untuk pengaturan suhunya atau temperaturnya. Di sini untuk kipasnya, lengkap dengan untuk rotasi udaranya ya. Dan di sini untuk arah semburannya, jadi bisa ke badan, ke kaki, atau diatur ke yang lain juga ya. Termasuk untuk supaya mengarah ke kaca juga, supaya nggak mudah berembun. Lalu di sini ada tombol eco mode atau spot mode ya. Jadi kalau macet tentunya pilih yang eco. Atau spot untuk kalau kita perlu agak lebih kencang lagi akselerasinya. Dan di bawah sini, di sini juga ada dua port USB ya. Dan tombol di sini-sininya kosong. Kemudian di sini dia ada tempat penyimpanan atau saku gini ya, jaring-jaring modelnya. Kemudian di sini ada laci terbuka, panjang modelnya tapi kecil. Di sini juga ada laci penyimpanan terbuka lagi ya. Bisa untuk naruh koin-koin atau cup holder juga. Lengkap dengan airbag tentunya. Dan di sini finishing warna putih mutiara ya, dan untuk kisi-kisi AC-nya juga warna chrome. Lalu di tengah ini dia dashboardnya ada perpaduan warna broken white atau abu-abu putih gitu ya. Jadi secara keseluruhan ini tampak modern, sporty, dan elegan. Kemudian di atas ini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca di sini.
kemudian ada pegangan tangan fix, tidak bisa dilipat-lipat. Kemudian di tengah ini dia ada untuk lampu hazardnya ya, jadi di atas ini. Kemudian di sini untuk lampu kabinnya dia pakai LED ya, warna putih. Nah di sini untuk spion dalamnya dia masih standar ya, atau masih manual. Dan di kanan juga ada sun visor lengkap dengan kaca juga. Kemudian kita lihat pada joknya juga tentunya dilengkapi dengan seatbelt ya, dengan 3 titik penguncian untuk bagian driver, begitu pula dengan penumpang depannya juga 3 titik penguncian. Lalu untuk headrestnya, ini di atas dia masih model yang menyambung ya, atau istilahnya model pocong, jadi nggak bisa dilepas pasang atau diatur ketinggiannya, jadi fix kayak gini. Lalu untuk rem tangannya dia masih model tarik untuk yang tipe standar, dan tombolnya dia sudah dilapis warna chrome ya. Dan di sini dia ada untuk pengaturan power window-nya, kaca kanan kirinya. Di sini untuk tuas transmisinya sudah model tombol kayak gini ya, jadi cukup praktis, simple, dan modern ya. Dan di finishing warna putih juga, ada lingkaran warna chrome ya. Dan di bawah sini juga dilengkapi dengan power outlet ya, 12 volt untuk ngecas bisa dari sini. Untuk door trimnya, untuk yang tipe long, dia didominasi warna hitam ya. Kalau tadi abu-abu, sekarang warna hitam. Dan di sini sudah dilapis kulit di bagian area armrestnya ini, warna kopi susu ya, dengan motif-motif. Dan di sini juga dia ada laci terbuka yang di finishing warna putih mutiara ya. Di sini juga ada lapisan warna mutiara, dan handle pintunya juga sama, sudah dilapis chrome, dan ada speaker atau tweeter tambahan. Di bawah juga sama, di sini ada speaker utamanya kanan-kiri, dan ada door pocket yang cukup panjang juga. Kita langsung masuk ke dalam. Nah, di dalam ini dia langsung nyala ya mesinnya ya, karena kalau yang ini dia sudah smart key. Smart key-nya lebih smart lagi daripada smart key, jadi ketika kita buka pintu gitu ya, deket, dia udah langsung nyala gitu mesinnya, jadi kita sudah adem kalau di dalam gini. Dan kita lihat untuk bahan dashboardnya, kalau tadi warna abu-abu yang standar, ini warna hitam ya. Dan di tengahnya juga sama, dia ada warna putih dan juga ada warna kopi susu. Lalu kita lihat di kanan ini tidak ada perbedaan, di sini warna putih mutiara juga ya, dan ada ornamen chrome di bagian isi-isi AC-nya, ada laci di sini untuk pengaturan spionnya, dan di sini ada tombol untuk manual leveling-nya ya, untuk arah sorot lampu depannya. Lalu di sini dia ada tombol off untuk mesinnya ya, jadi untuk mematikan mesin bisa di bawah sini, dan di sini ada slot untuk membuka kap mesinnya. Dan di bawah juga sama, ada gas dan rem saja, karena Wuling RFV semuanya tipe matic. Dan kita lihat untuk bahan joknya ini berbeda dengan yang standar, yang long ini sudah dilapis kulit ya, di tengahnya bintik-bintik dengan jahitan warna biru, dan pengaturan sandarannya sama, masih manual, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Dan kita lihat untuk setirnya sudah dilapis kulit ya, dengan bintik-bintik juga, jadi tampak sporty. Di kanannya sama, ada pengaturan untuk audio, kemudian di kiri ada untuk MID ya. Dan di tengahnya juga ada logo Wuling dan airbag juga. Dan menariknya yang tipe long, dia sudah bisa diatur naik turun nih, jadi bisa disesuaikan ketinggian setirnya, tapi sayangnya belum bisa diatur maju mundur nih, jadi baru tilt, belum teleskopik. Dan di belakang setir sebelah kanan tentunya ada standar saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, dan di sebelah kiri ada saklar-saklar untuk menyalakan wipernya ya. Kemudian kita lihat tampilan dari speedometer, dia lebih full ya, jadi dia menyambung dari speedometer sampai ke head unit audio ya, model floating slim, sudah full animasi. Di sini bisa untuk pemberitahuan kayak pintu yang nggak rapat gitu ya, kemudian kilometer sebelah kanan, kemudian baterainya juga. Kemudian yang menarik, ini juga bisa untuk voice command ya, contohnya seperti ini nih. Nyalakan radio. Oke, menyalakan radio. Nah, jadi dia bisa perintah suara juga ya, cukup praktis, dan suaranya cukup welcome dibandingkan yang tipe standarnya tadi ya. Jadi bisa untuk nyuruh kayak AC-nya digedein, kecilin, kayak ganti aplikasi head unitnya gitu ya, mau radio atau mau yang lain gitu, bisa dengan perintah suara aja. Lalu di tengah ini kita lihat di sini dia head unitnya ya, cukup besar juga dia modelnya. Dan ini bisa untuk pengaturan AC juga dari sini ya. Jadi selain di bawah, di sini juga bisa nih. Jadi lengkap banget nih. Di sini untuk temperaturnya, kemudian untuk tombol AC on off-nya, kemudian di sini untuk rotasi udaranya, untuk suhunya, kemudian untuk mode arah semburannya juga, badan kaki bisa diatur juga dari sini ya. Dan kita lihat di sini untuk fitur lainnya lengkap juga ya. Di sini tadi ya untuk telepon juga ada, video, kemudian dia ada untuk kontrol daya juga ada ya, kemudian ada navigasi juga, ada picet juga, kemudian yang lainnya dia di sini kita lihat pengaturan, ada untuk pengaturan suara di sini ya,
Kemudian ada transmisi layar juga nih, jadi bisa mirroring juga ya. Oke, cukup menarik ya secara total, dan kita lihat di bagian bawahnya ini juga dia lebih elegan bila dibandingkan yang standar. Jadi sudah ada lapisan warna silver dari arah tengah sampai ke kanan, dan di sisi-sisinya juga ada ornamen warna chrome juga ya. Dan pengaturan AC-nya juga sama ya dengan yang tadi standar itu, masih model putar-putar, tapi ya tadi ya dia di layar sudah digital gitu ya, atau sudah terkoneksi dengan layar head unitnya. Sebelah kiri di sini dia ada lapisan soft touch nih ya, bahannya batik-batik warna kopi susu. Kemudian di sini juga ada warna putih mutiara juga ya, ada tempat penyimpanan, dan di sana juga untuk isi asnya sudah dilapis chrome. Lalu di bawah juga ada tempat penyimpanan yang panjang juga ya, tapi warna hitam, dan di bawah sini juga sama, dia ada laci. Di bagian atas ini tidak ada perbedaan dengan yang standar, jadi ada sun visor kanan kiri, kemudian dia ada lampu juga sudah LED warna putih ya. Spion dalamnya juga masih standar. Kemudian pada joknya juga sama, dia ada seat belt dengan 3 titik penguncian juga di bagian driver, dan juga penumpang depannya juga 3 titik penguncian ya. Dan untuk headrestnya juga sama, dia masih model pocong yang menyambung, nggak bisa dibongkar pasang. Kemudian untuk yang tipe long di sini dia ada tempat penyimpanan terbuka ya, cukup lumayan nih panjang dia modelnya. Kalau buat nyimpan-nyimpan barang kecil-kecil tentunya lebih praktis ya. Dan di sini ada rem tangannya yang sudah elektrik ya, jadi sudah tombol modelnya, lengkap dengan auto brake hold juga. Kemudian di sini sama dia untuk pengaturan kaca-kacanya ya, sudah auto di sini. Dan untuk transmisinya juga sama, sudah elektronik ya. Tapi di sini dia ada pilihan parkir, kalau yang tadi nggak ada parkir. Kemudian mundur, netral, dan drive sama. Dan di sini juga ada lingkaran warna chrome juga ya, dan di finishing warna putih gading. Dan secara total memang di bagian sini tampak elegan juga ya, karena ada warna putihnya serta ada warna chrome dan putih mutiaranya. Lalu di bawah sini dia juga ada satu buah power outlet. Nah, sekarang kita masuk ke baris keduanya ya, karena pintunya cuma satu, jadi nggak ada pintu belakang ya. Jadi untuk masuk ke baris keduanya, harus lipat jok sini nih. Jadi kanan-kiri bisa dilipat seperti ini, atau biar lebih longgar dimajuin lagi ya. Ini sudah full kayak gini. Tapi cukup lumayan ya untuk ukuran badan saya sih. Yuk kita masuk. Dan kita lihat di sini, ternyata cukup longgar ya. Walaupun kecil gitu, satu pintu, tapi ternyata longgar nih. Jadi dari kaki saya ke depan ini masih ada jarak, walaupun ini tadi udah mundur full yang di bagian kiri. Kemudian pada joknya, di sini juga ada kantong ya, kanan kiri dua-duanya ada kantong atau saku di bagian jok belakangnya sini. Kemudian kita lihat di sini juga di atas ada dua headrest, tapi masih nyambung juga, dan dilengkapi dengan seatbelt ya, dengan 3 titik penguncian kanan dan kiri. Jadi standarnya ini untuk orang dewasa, ini lebih nyaman kalau berdua aja ya, kalau diisi tiga kayaknya terlalu mepet atau sempit, karena memang nggak terlalu luas gitu ya. Lalu kita lihat di atas ini juga dia ada pegangan tangan kanan kiri ya, walaupun mobil kecil tetap dikasih pegangan tangan, jadi tentunya lebih nyaman juga. Nah, sekarang untuk masuk ke baris keduanya, ini juga tidak ada perbedaan, satu pintu juga ya, jadi aksesnya sama kayak gini. Kita harus lipat ke sini ya, dan untuk masuk ke dalam sama persis. Dan secara ruangan tentunya sama karena dimensinya tidak ada perbedaan, tapi bedanya joknya juga sudah dilapis kulit ya. Dan ada bintik-bintik juga, lengkap dengan dua seat belt juga, dengan 3 titik penguncian, ada dua headrest juga, ada pegangan tangan juga di atas. Dan di bagian depan di sini juga sakunya ada dua juga ya, dan sudah dilapis kulit bagian jok belakangnya. Sekarang kita bongkar perbandingan bagasinya. Untuk membuka bagasi, ini sama, tidak ada perbedaan, langsung dari belakang ya. Nah, dan kita lihat untuk bagasinya, ini sangat kecil banget ya, jadi nggak bisa buat naruh tas apalagi koper gitu. Tapi kalau baris keduanya dia kosong, ini kita bisa lipat, dan pelipatannya bisa setengah-setengah aja. Seperti ini. Atau dua-duanya juga bisa ya. Jadi bisa setengah aja atau dua-duanya seperti ini. Dan standar ya, dia nanti mendapatkan beberapa perlengkapan, contohnya kayak charger ini. Kemudian di sini dia juga ada adaptor juga ya. Jadi kalau teman-teman lagi di rest area gitu nggak menemukan chargernya Wuling, bisa ini dengan charger yang lain dengan tambahan ini. Oke, kita tutup.
Ini juga sama pembukaannya. Nah, tadi juga ada yang kurang ya di sana, mobil test trip. Jadi di sini juga dapat untuk kompresor ban ya. Jadi kalau terjadi ban bocor atau apa, ini bisa kita kerjakan sendiri ya dengan kompresor ini. Jadi cukup lengkap juga, dan ruang bagasi sama ya, walaupun tipe long ataupun standar sama, pelipatan baris keduanya juga sama ya, bisa setengah-setengah atau 100%. Oke, seperti ini aja untuk bagasinya, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar perbandingan antara Wuling REV standar versus tipe longnya ya. Jadi selisih harga tadi sekali lagi ya, 56.500 kira-kira lebih worth it yang mana, nanti teman-teman langsung tentukan sendiri ya, bisa komentar atau kalau mau pesan jangan lupa hubungin Kak Indri, nomornya ada di bawah. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu juga harga lengkap Wuling, berikut informasi promo dari Kak Indri. Nah, bisa cek di kolom deskripsi, karena di kolom deskripsi sudah saya lampirkan harga lengkap berikut dengan informasi promo-promo dari Wuling Lebak Wangi. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Idri, Wuling Lebak Wangi. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.